di rumah. Salam sehat dan ceria. Semoga adik-adik tetap semangat walau belajar dari rumah ya. Nah, hari ini kita akan menyimak cerita berjudul Aku Cinta Sekolahku. Setelah menyimak cerita ini, adik-adik mencoba kembali untuk menceritakan kisah tersebut ya. Oh iya, kita juga akan diajak untuk mengingat-ingat bunyi apa saja ya yang ada waktu hujan turun. Betul, ada bunyi angin dan juga bunyi petir. Yang menarik di episode kali ini, kita juga akan diajak untuk memprediksi cuaca loh. Apakah akan turun hujan atau matahari bersinar terik? Dan satu lagi, adik-adik akan belajar mengenal mata uang, menghitungnya dengan benar, dan menebak beratnya. Ayo kita saksikan video ini bersama-sama. Ayah. Loh Dimas, gak jadi ikut ibu sama Asri ke supermarket? Enggak ya, Dimas mau belajar sama ayah. Oke, jadi hari ini Dimas mau belajar apa? Apa aja ya, Dimas mau. Wah, semangat sekali anak ayah ini. Selamat pagi teman-teman. Halo, apa kabar? Kalau kemarin kalian ditemani sama Melki, sahabat aku. Hari ini kalian belajar sama aku ya. Aku Dimas dan ini ayahku. Halo adik-adik di rumah. Tetap sehat dan penuh semangat untuk belajar ya. Selamat pagi ayah bunda. Terima kasih telah menemani adik-adik kelas 2 belajar dari rumah. Jadi hari ini kita belajar apa ya? Karena di luar lagi gerimis, kita akan belajar tentang kondisi cuaca yang terjadi saat musim hujan. Ayo ayah, aku udah gak sabar nih. Iya kan teman-teman? Ayolah ayah. Sabar nak. Lalu kita juga akan bongkar celengan ayah. Yeay, bongkar celengan. Tapi setelah belajar ya. Ya ayah, ayo kita mulai belajarnya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu agar semua yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita. Ayo teman-teman, kita berdoa. Ayo. Coba ayah tanya, sekarang hari apa? Hari Selasa. Tanggal berapa? Tanggal. Oh iya, teman-teman, coba deh periksa kalender di rumah kalian. Abis itu kita jawab sama-sama pertanyaan dari ayah. Ayo cepat, aku tunggu nih. Jawabnya bareng-bareng ya, yang keras biar semangat. Ayo. 1, 2, 3. Tanggal 26 Januari 2021. Hebat. Dari suara kalian yang lantang, jelas kalau kalian semua semangat untuk belajar hari ini. Sekarang coba kamu sebutkan kondisi cuaca yang terjadi saat musim hujan. Saat hujan ya pasti cuaca turun hujan ya. Lalu apa lagi? Oh iya, waktu musim hujan juga cuaca sering mendung. Matahari juga hampir ketutup awan ya. Hebat. Nah, benda apa saja yang kita butuhkan saat musim hujan? Payung dan jas hujan ya, biar kita nggak kebasahan. Wah, cepat sekali kamu jawabnya. Betul semua lagi. Pertanyaan ayah gampang-gampang, ya kan teman-teman? Kalian juga jawabnya sama kan? Kamu dengar itu? Iya, suara anginnya kencang banget. Selain suara angin kencang, saat musim hujan biasanya kamu juga akan mendengar suara apa lagi ya? Selain suara angin kencang saat hujan, suara apa lagi ya teman-teman? Ayo, apa lagi? Ayo! Ayo, diingat-ingat. Petir ya, petir! Iya, betul. Kaget aku teman-teman. Kemarin ayah berikan kamu buku cerita. Sudah dibaca belum? Ayah beliin aku 3. Baru aku baca 2 ya. Berarti tinggal berapa yang belum dibaca? Tinggal 1 ya, ada di kamar. Kamu ambil dulu sana, kita baca sama-sama. Oke ya. Ayah. Dingin ya. Kita harus jaga kondisi tubuh saat musim hujan. Biar nggak gampang sakit. Ayo udah buatkan minuman hangat buat kamu. Wah, susu coklat. Kalau ayah apa? Kalau ayah mah, teh saja. Ini ya, buku yang aku belum baca. Nah, coba kamu baca yang keras. Ayah ingin lihat sudah selancar apa kamu baca.
Iya, kalau ada yang salah tolong dibenerin ya. Pasti dong. Eits, tunggu. Kenapa ya? Diminum dulu dong susu coklatnya. Oh iya. Aku minum ya teman-teman. Mantap? Mantap teman-teman. Ayo coba dibaca. Oke ya. Teman-teman, juga ikut baca ya. Aku cinta sekolahku. SD Papua Jaya adalah SD yang paling indah. Saya dan teman-teman sangat senang bersekolah di sini. Pada hari ini, kami praktik membuat lampion dari sedotan. Kami membuat lampion secara berkelompok. Ada yang menggunting, ada yang membentuk, dan merocek. Semua kelompok berhasil menyelesaikan tugas dengan baik. Semua bergembira memasang lampion di depan kelas. Banyak hasil karya kami dipajang di depan kelas. Di kelas kami ada sudut baca, dan ada sudut pasar, dan taman. Kelas bersih dan indah membuat kami senang belajar. Saya dan teman-teman membaca buku di sudut baca. Ada juga teman-teman yang bermain di sudut pasar. Biasanya kami melakukan sebelum pembelajaran dimulai. Pada jam istirahat, saya dan teman-teman berlarian di halaman sekolah. Halaman sekolah kami sangat bersih dan rapi. Kami berlari-lari mengejar kupu-kupu yang hinggap di bunga. Dari jauh, saya melihat Anto membuang bungkus kue di selokan. Saya segera mendekati Anto yang asik menikmati kuenya. Saya menegur Anto. Anto, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Itu akan membuat selokan tersumbat. Lanjut, saya Anto menjawab, iya maaf, Anto salah dan tidak akan mengulangi lagi. Anto mengambil bungkus kue itu dan membuangnya ke tempat sampah. Saya pergi ke kamar mandi. Saya melihat kamar mandi kurang bersih. Saya mengajak teman-teman membersihkan kamar mandi bersama-sama. Kami bekerja sama dengan semangat. Sekarang kamar mandi sudah bersih dan harum. Hei teman-teman, lihat ini. Tiba-tiba terdengar suara Yosef. Kami segera berlari menuju halaman belakang. Ternyata Yosef melihat sarang burung yang jatuh. Yosef ingin naik pohon itu untuk membalikkan sarang itu. Dia tidak bisa naik karena pohonnya terlalu tinggi. Anak laki-laki bersepakat saling memikul agar Yosef bisa naik. Mereka berhasil membalikkan sarang burung itu ke atas pohon lagi. Tidak lama kemudian, datanglah burung-burung berterbangan di sekeliling sarang itu. Burung-burung itu berkicau merdu karena sarangnya sudah kembali. Kami semua melompat dan bersorak gembira. Banyak pohon ditanam di sekolah. Sekolah menjadi rindang dan sejuk. Sekolah saya sungguh indah. SD Papua Jaya, kebanggaan saya. Wah, hebat. Tambah lancar kamu bacanya ya. Gak ada yang salah sama sekali. Gak percuma ayah berikan kamu buku cerita ya. Iya ayah, aku baca semua. Bagus, kamu ingat kan cerita di buku tadi? Sekarang ayah mau tahu pemahaman kamu terhadap buku tadi. Ingat ayah, teman-teman masih ingat juga kan? Ayah akan kasih gambar dan kalimat dari buku cerita tadi. Tapi kata-katanya diacak. Dan kamu harus menyusunnya agar jadi kalimat yang tepat. Sesuai dengan gambar. Siap? Siap ayah. Teman-teman, kalian juga ikutan ya. Kita jawab sama-sama. Saya dan teman-teman membaca buku di sudut. Halaman sekolah kami sangat bersih dan rapi. Anak laki-laki bersepakat saling mikul agar Yosef bisa naik. Karena sarangnya sudah kembali, burung-burung berkicau merdu. Hebat anak ayah. Nah, sekarang waktunya balima. Baca lima kata. Kita ulangi lima kosakata untuk minggu ini. Oke ayah. Ayo coba dibaca. Banyak, sudah, senang, semua harus. Pinter. Coba ayah acak ya. Oke ya.
banyak sudah harus senang semua. Nah, sekarang coba kamu perhatikan isi kedua gelas ini. Coba kamu bandingkan. Gelas siapa yang isinya lebih banyak dan mana yang isinya lebih sedikit? Isi gelas saya lebih banyak. Oke. Kalau misalnya kita balapan menghabiskan isi gelas ini, siapa yang kemungkinan besar lebih dulu jadi pemenangnya? Aku ya kemungkinan besar. Kenapa begitu? Karena isi gelas aku lebih sedikit dibanding isi gelas ayah. Ayo, coba kita buktikan. Yo. Ayo, lihat ini teman-teman. 1, 2, 3. Aku menang. Selamat ya. Perhatikan dua benda ini. Menurut perkiraan kamu, benda apa yang panjangnya lebih dari dua jengkal kamu dan benda apa yang panjangnya kurang dari dua jengkal kamu? Menurut kalian bagaimana teman-teman? Kita diminta untuk mengira-ngira nih, disuruh nembak oleh ayah. Kalau menurut aku yang panjangnya lebih dari dua jengkal, aku adalah spatula. Tebakan kalian sama nggak teman-teman? Jadi, perkiraan kamu yang memiliki panjang yang kurang dari satu jengkal kamu adalah sendok ini. Iya, iya. Iya kan, teman-teman? Coba kamu ukur. Yeay, betul jawaban kita. Iya kan, teman-teman? Betul juga kan kamu? Nah, itu namanya intuisi bilangan. Kita mengira-ngira, menebak dengan alasan yang jelas. Kita membuat perkiraan dengan menerapkan apa yang kita ketahui tentang bilangan. Bukan asal tebak. Mengerti kamu? Mengerti, Ayah. Teman-teman, mengerti juga kan? Bagus. Sekarang kita ambil payung. Kita mau keluar ya? Kan masih gerimis. Enggak. Ayah cuma menjelaskan sesuatu aja kok. Jelasin apa ya? Ayah ikut Ayah. Nanti Ayah jelaskan. Wah, Ayah sengaja nggak jawab pertanyaan aku nih teman-teman. Kalian penasaran nggak Ayah mau jelasin apa? Ayo ikut aku. Di sini Ayah akan menjelaskan tentang kemungkinan besar dan kemungkinan kecil. Berarti kayak balap minum tadi dong ya? Betul. Tapi akan Ayah ulangi dengan beberapa contoh lain. Karena belajar yang baik adalah dengan cara mengulangi terus apa yang sudah kita pelajari. Makanya kamu harus rajin-rajin belajar. Baik, Ayah. Gitu, teman-teman. Kita harus mengulangi pelajaran yang sudah kita terima. Kemungkinan besar adalah sifat kejadian yang paling mungkin terjadi. Sedangkan kemungkinan kecil adalah sifat kejadian yang kurang mungkin terjadi. Oke, Ayah. Contohnya gimana ya? Contoh. Ada dua musim di Indonesia, musim hujan dan musim kemarau ya? Benar. Nah ternyata musim hujan itu terjadi pada bulan Oktober sampai Februari. Sementara musim kemarau dimulai bulan Maret sampai September. Nah pertanyaannya, pada bulan Januari seperti sekarang ini, kemungkinan cuaca akan cerah itu besar apa kecil? Kecil ya kecil. Lalu cuaca seperti apa dong yang kemungkinan besar terjadi? Di bulan Januari kemungkinan besar ya? Akan turun hujan ya? Betul. Dari mana kamu bisa jawab begitu? Karena bulan Januari adalah musim hujan. Maka kemungkinan besar akan turun hujan ya? Tepat sekali jawaban kamu. Nah, sekarang baru kita pakai payung ini. Ada berapa jumlahnya? 3 warna merah ya? 1 warna biru. Kalau misalnya kamu ambil salah satu payung tanpa melihat, payung warna apa saja yang kemungkinan besar akan kamu ambil? Payung merah ya, karena jumlahnya banyak. Payung warna apa yang lebih kecil kemungkinan untuk diambil?
yang warna biru ya, karena cuma satu. Hebat. Coba sekarang kamu buat daftar kemungkinan besar dan kemungkinan kecil dari payung ini. Baik ya. Ini payung aku, teman-teman. Kemungkinan kecil, payung ini akan rusak nanti sore. Karena masih bagus. Kemungkinan besar. Teman-teman, ada yang bisa bantu aku nggak? Oh, kemungkinan besar. Payung ini akan aku bawa ke sekolah. Karena sekarang lagi musim hujan, teman-teman. Pintar anak ayah. Ayo, kita bongkar celengan. Ayo ya. Ayo. Coba sekarang kamu angkat dulu celengannya deh. Kamu rasain berat nggak? Lumayan ya. Menurut perkiraan kamu, dengan berat segitu, kemungkinan besar isi uang logam atau uang kertas? Ya, banyakkan uang logamnya. Ini lumayan berat sih, kemungkinan besarnya. Isi celengan ini lebih banyak uang logam daripada uang kertas ya. Coba kita lihat. Aku buka ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Ya, berarti perkiraan kamu benar. Yeay, benar aku. Coba lihat. Di sini ada jenis uang logam apa saja? Ada yang bernilai 200, terus ada yang bernilai 500, terus ada yang bernilai 1000 ya. Oke, sekarang kamu ambil 15 uang logam dari tumpukan uang logam ini. Campur aja, semua pecahan harus kamu ambil. Baik ya. 15 ya? Yakin? Pastikan lagi. Uangnya harus 15. Ayo kita hitung, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya? Ya. Nah, sekarang kita belajar cukup pakai uang 15 logam itu saja. Sisanya ayah simpan ya. Lalu sekarang uang logamnya untuk apa ya? Pertama, kamu pisahkan dulu ketiga jenis uang logam itu. Kemudian, kamu hitung masing-masing ada berapa, lalu jumlahkan. Wah, seru. Teman-teman, bantu aku hitung ya. Uang 200-nya ada 2. Uang logam 500-nya ada 10. Ada 10. Uang logam 1000-nya ada 3. Hebat. Sekarang kamu masukkan semuanya ke dalam kantong ini. Oke ya. Lalu apa lagi ya? Menurut perkiraan kamu, kemungkinan kamu akan mengambil uang logam dengan nilai berapa? Logam 1000 ya, karena dia paling gede. Ayo coba. Hah? Oh, uang 200 ya? Padahal cuma ngambil satu. Berarti ayah salah dong. Bukan salah, karena jumlah uang logam 200 hanya 2. Kemungkinan diambilnya uang logam itu memang kecil. Tapi bukannya nggak mungkin. Itulah yang namanya kemungkinan, biarpun kecil tapi tetap ada. Oh, begitu teman-teman. Biarpun kemungkinan kecil, tapi tetap ada. Betul. Coba kamu ambil lagi. Kemungkinan terpilihnya uang logam 500 tetap besar. Oke ya. Betul ya, aku dapat uang 500 nih. Coba sekali lagi. Wah, dapat 500 lagi ya. Wah, seru banget ya. Sekarang aku makin paham. Teman-teman di rumah bagaimana? Paham juga kan? Wah, hebat. Selamat pagi, teman-teman. Ketemu lagi sama aku, Hans, kakaknya Olga. Hai, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Masih sehat dan semangat untuk belajar dari rumah kan? Oh ya, proyek akhir minggu kalian bagaimana? Nggak lupa kan? Aku ingatkan lagi deh kalau kalian lupa.
Dalam satu minggu ini, kita membuat laporan cuaca dan aktivitas yang kita lakukan sepanjang minggu ini. Lihat nih, yang sudah kakak buat dan Olga. Kemarin cuaca di sekitar rumah kita cerah, dan kita mencari kupu-kupu. Kalau di sekitar rumah kalian, cuacanya bagaimana? Dan apa aktivitas kalian kemarin? Ayo, gimana teman-teman? Nah, sekarang lagi mendung nih di sekitar rumah kita. Olga dan kakak gambar dulu ya. Aktivitasnya, kalian mau tahu nggak apa aktivitas yang kita lakukan saat mendung begini? Kakak menemani Olga mengerjakan PR sambil piknik teman-teman. Lihat nih, kita bawa cemilan juga. Nah, karena sedang mendung, kita juga nggak lupa bawa payung nih untuk berjaga-jaga kalau hujan turun teman-teman. Kalian juga buat ya laporan cuaca dan aktivitas kalian sepanjang minggu ini. Buat yang bagus ya. Sekarang aku mau bantuin Olga kerjain PR dulu ya. Sampai besok teman-teman. Dadah. Ya, kok Asli sama Ibu kok belum pulang? Sebentar lagi mungkin. Nanti ceritain ke Ibu ya. Kalau kamu habis baris sama Ayah, apa aja. Iya, Ayah. Aku akan bilang ke Ibu. Kalau aku habis belajar tentang kondisi cuaca saat musim hujan. Membaca buku cerita, balima, menyusun kata, lalu juga belajar tentang kemungkinan kecil dan kemungkinan besar pakai uang logam dari celengan. Kamu senang nggak pelajaran hari ini? Senang banget ya. Teman-teman di rumah pasti senang kan? Sampai jumpa adik-adik. Lalu belajar yang rajin ya. Sampai jumpa teman-teman. Itu ada Ibu dan Asih pulang. Ayah buka pagar dulu ya. Biar aku aja ya, biar aku aja. Tetap sehat dan semangat. Dadah teman-teman, dadah. Nah adik-adik di rumah, itulah tadi kisah tentang Ayah dan Dimas serta kegiatan mereka hari ini. Sampai jumpa di cerita dan pelajaran berikutnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan tetap di rumah saja.